Kemalangan yang sebab kita dah doktor. Welcome back to channel Dia Api geng. Ui, hari ni guys, aku dah sampai dah dekat kolam yang viral geng. Kolam yang tengah viral tapi dekat belakang tu guys, kolam tu. Sekejap lagi aku akan review kolam tu guys. Kali ni kali kedua guys aku nak tawan tu. Bukit belakang tu guys, okay? Ada bukit belakang tu kan. Kita tengok sekejap lagi macam mana. Sekejap lagi aku akan payung korang guys kolam yang viral tu. Kolam yang paling terbesar sekali lah. Mereka kata kolam tu paling terbesar, so sekejap kita tengok. Okay korang, jangan lupa subscribe. Oh, kita ke Bukit Angin. Okay, Bukit Angin, jom. Let's go. Wih, tak sabar gila. Sekejap lagi aku akan review dekat korang kan, kolam yang paling terbesar sekali kan. Ada tek anjing pula kat sini. Let's go. Korang doakan Abang Pik sebab bukit ni kan, memang aku pernah down weh. Aku pernah down kat sini. Gila korang. Okay, so memang pemandangan dia memang cantik. Kalau korang kan dah besar sikit, nanti korang boleh lah datang hiking-hiking macam ni kan, untuk menyihatkan tubuh badan korang, untuk membakar lemak-lemak. Alhamdulillah, lemak-lemak korang tu kan. Macam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan. Kita bersama dengan Jun. Dengan Jun ni, pergi Jun. Ayah Man, kasih review sikit. Hari ni kita naik Bukit Angin untuk kali kedua. Jadi rasanya tak barai teruk sangat kot. Tapi bukit ni 90% pacak lah. 90% lah? Ya, 90%. Jadi siapa-siapa yang berasa nak try, boleh main try lah. Okay. Di depan tu ada pasukan drone kita. Ya. Kita interview sikit. Ya. Bagaimana perasaan anda? Review sikit. Sangat teruja. Awal-awal pun dia bagi payung dah. Nak tengok Syafiq down lah kalau boleh. Habis. Boleh. Alamak. Okay geng. So awal-awal geng, awal-awal kalau naik tu memang dia dah naik lah geng. Dia memang tak bagi dah. Tu sampai ke atas tu geng. Kalau kita tengok. Saya sampai ke atas tu lah. Okay korang, jom. Masa untuk hiking. Sebab sekarang ni aku dah pasukan drone, nanti aku akan payung korang view dekat atas sekali, okay? Let's go. So aku dah sampai dekat sini lah kan. Memang cantik gila tu. Okay, jom, let's go. Okay korang, so dah sampai dekat sini je. Hui, nampak lah. Matahari naik ke sebelah mana aku tak tahu. Lepas tu ada sebelah tu ada bukit lagi. Okay geng. Memang penat gila. Hui, padu. Jom, kita hiking lagi ke atas. Bye. Bye. Pandangan macam ni lah korang yang mahal sekali kan. Kau nampak tu. Situ. Tu. Sana. Hui. Sampai. Lepas tu ada lagi kat atas tu lagi. Kita kena hiking lagi. Jom. Let's go. Korang, so tadi aku duduk bawah tu kan. So dapat view dia cantik juga. Okay, kat tengok kat situ. Hui. Nampak tu matahari kat situ. Sampai. Jom. Sebenarnya tinggi lagi kan. Belum penat ni. Let's go. Okay guys, so kita play drone. Tuh, masukkan drone kita. Okay guys, okay, sekejap aku akan bubuh video drone. Okay. Okay korang. Wih, tadi ada orang pingsan geng. Ada orang rebah geng tadi. Tapi aku tak ada nak rakam, aku segan pula kan. Aku memang penat jauh. Okay korang, doakan Abang Pik supaya sampai dekat puncak.
Let's go. So ada kemalangan angin, ada kemalangan. Oh. Kemalangan angin. Ni sebab kita ada water. Nenek leh. Bagi dia duduk, adik-adik duduk belakang ni, aku dia sandak. Ya kan. Kita tahu macam mana, okey. Yang pejam mata. Sebab banyak ramai yang datang. So, kita doakan semoga dia baik-baik saja, okey. Memang rancak lah, geng. Saya buat sehari. Belum dah. Saya ada lagu-lagu, geng. 60 dah, umat dah, geng. 60 dah. Mesti padu lagi. Dah sampai ke puncak dah. Okay. Tinggi dah, kan? Puncak dah atas tu, geng. Jom. Tadi sampai puncak tu, aku rakam lagi. Okay, korang. Wih, cantik tau. Okay, main dia. Tengok. Nampak sampai hujung-hujungnya tu, geng. Let's go. Nak naik ke atas dah. Okay. Sangat cantik gila. Okay. Puncak dia kat atas tu je. Okay. Tak sampai lagi puncak. Tapi ni baru separuh. Cantik kan? Lepas tu. Jom. Puncak atas tu. Let's go. Okay, nak sampai puncak dah. Lawa. Lawan. Ni puncak dah. Sikit lagi. Penat weh. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Dan sampai puncak angin. Yahoo. Jadi aku kan payung review. Dia punya view. Sampai dah, guys. Jadi aku kan payung kat korang lah. View bukit ini keadaan. Tapi saya boleh cakap memang penat gila, guys. Memang letih gila, guys. Tapi semangat, guys. Semangat. Tapi korang kita hiking juga. Lepas habis view ni, aku akan payung korang dekat bawah tu, guys. Kolam. Kolam yang paling terbesar di Malaysia kot. Kolam viral, guys. Okay, nanti aku tunjuk kat korang. Apa yang viral sangat pasal kolam tu, kan. Okay, let's go. Jom, tadi aku payung korang view. Tengok dulu, please subscribe. Assalamualaikum. Kita berada di puncak Bukit Angin. Bersempadan tiga negeri. Kedah, Perak, Penang. Jadi hari ini seramai 30 anggota. Nampaknya ini kali kedua. Dah tak rasa apa dah bukit ni. Cuma kita mungkin duk tengok-tengok kawasan untuk fly. Fly paragliding. Okay korang. So aku akan payung view dia, guys. Okay. View dia tu. Kalau kita tengok dekat situ, kan. Dekat ujung tu laut. Memang sempoi lah, guys. Nak cari mana lah, geng. View macam ni, geng. Tu. Aku zoom sikit. Uish. Nak cari mana lah, guys. Memang lawa. Memang puas hati lah, guys. Okay. Kita tengok awal-awal dekat atas tu kan. Memang cantik lah, geng. Okay. Okay, korang. Let's go. Memang cantik lah, geng. Okay, aku payung kat korang view dia. Lepas ni kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke kolam viral. Okay korang, so aku dah nak review korang pasal kolam viral ni, geng. Okay, so masuk dia RM3. Okay, masuk dia RM3. Masuk dia RM3. Ya, masuk kolam lah. Masuk kolam. Kolam. Pakai ini. Okay. Jom geng.
let's go. Jom. Oh, rancak. Oh, mari geng. Korang kena datang kan? Korang kena datang. Dia mandi kat sini. Okay. Best je. Selam. Okay guys. Sebelah sana tu kolam budak. Sebelah ni kolam tinggi kan. So macam mana ha? Ni kita kena kemah nombor 5 kan. Nombor 5. Ya, setia bersama bidang. Okay, korang. Jom, mandi, mandi. Hujan. Korang tanya memang best. Korang kena datang sendiri. Korang kena datang sendiri. Mandi dekat sini, okay? Jangan lupa subscribe dan loceng. Bye bye. Bye. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Bye bye.